cantik. Eh Bang Rame. Dari malam live sampai pagi. Ih Bang Rame tahu aja. Kan tiap malam dipantau live-nya ya kan? Ih masa mantau doang nyawer. Masih mau? Woi Cia. Maksud lu apa komen-komen kayak gini di TikTok aku, ha? Emang kenapa sih, Nit? Emang kenapa? Maksudnya ini, diam kamu! Bukan ngerasa salah, minta maaf, malah nyolot kayak gini. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Gua baru bisa ikut, gak usah ikut-ikut. Ini masalah gua sama Cia ya. Heh, gua gak bakal ikutan kalau kalian berdua tuh gak ribut depan kamar gue. Lah, lu kan nyalain gue? Kan gue komen gara-gara lo. Oh, jadi lu duluan yang mulai orang kok, pertamanya. Ya, gue iya, kok iya, kan gue iya. Min. Itu di luar ribut-ribut ada apa sih, Min? Min. Min. Apa? Maaf apa-apa. Apa tuh, Min? Ini gara. Oh. Ini saya Sita. Min minta maaf. Please kembaliin. Soalnya Mimin belum lunas juga bayarnya pakai pay letter lagi. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. See you later. Oh ya udah kalau begitu. Ini juga sayurnya. See you later. Stop. Min stop. Kamu jangan macem-macem ya Min ya. Itu sayur kiriman dari Solo. Pesannya aja lama dan gak dijual di sini. Dan sayur itu lebih berharga daripada irisan kamu. Bodoh letter. Stop. Oke. Ambil ini. Buat Mimin? Iya. Pak. Yang manggil nih. Pak. Siapa ya? Eh. Ada orang aja lu. Dari tadi manggil-manggil. Bapak mau kemana? Justru gua mau nanya. Gua mau kemana nih? Malah balik nanya. Bapak dari mana? Ya mana gua tahu. Gua juga bingung. Lu siapa sih? Saya teh satpam di komplek ini. Ah, lu satpam belagu lu. Dengerin anak muda. Kalau dulu gua masuk tentara, mungkin pangkat gua sekarang anu merta. Aduh, meninggoy atuh. Lu nyumpahin gua meninggoy lu. Hah? Hah? Gua ajar lu. Pak, sini Pak. Pak. Pergi kau dari komplek ini. Kenapa jadi saya yang diusir? Ada juga satpam usir bapak. Lu mau usir gua? Lu nyolong ide gua. Itu ide gua mau usir lu. Pergi enggak? Ayo. Aduh. Berani lu sama gua. Aduh. Berani lu. Berani lah. Apa? Motor lu mana? Hah? Ini motor. Hei. Aduh, dasar aki-aki nurus tuyung. Kok sakitin delay ya? Aduh. Sayang banget ini kalau gak dihabisin. Awas kamu Mimin ya. Ayo masuk. Tuan Mama Mia. Nih, ini udah bawa. Ini rupanya tersangkanya nih, lihat. Oh, kamu tombek. Bukan Tuan Mama, ini orang ibu tiga ribut. Aku cuma nisahkan. Mereka tuh ribut depan kamar aku, Mamia. Dia pusing. Gimana nggak ribut-ribut? Soalnya dia masalahnya nih, Mama Mia. Dia komen-komen masalah pribadi di TikTok aku, si Cia ini. Biasa aja kali, Nit. Biasa aja kali, kamu. Iya, lu kalau nggak mau usah ikutan. Iya, pasti. Lu kalau nggak mau dikomen, jangan posting-posting. Nah, itu postingan gue. Stop. Kalian bertiga lebih baik selesaikan masalah ini di luar sampai tuntas. Mengganggu mood sarapan saya aja. Everybody out. Apa sih? Aku mau kerja. Yang benar. Get out. Rumpi. Risik banget sih. Ini lengket-lengket bekas megang si Mbak.
Cosek. Kacau kali, Pak. Yang dituduh entah siapa, yang berantem entah siapa. Kayak gini, sakit kali, Pak. Tengok aja ya. Untung cewek kalian. Kalau cowok udah kuhajar kalian ya. Salah apa-apa, minta tolongnya sama awak. Itu kayak gini awak yang kena. Don't touch me. Bang Mama, kalau emang Mimin udah keterlaluan, Mimin rela deh, nggak apa-apa dipecat dari sini. Mecat itu gampang ya, tapi utang kamu sama saya itu masih banyak. Kalau kamu keluar dari sini, pasti nggak jelas balikinnya. Ya toh? Ya udah, utang Mimin anggap aja udah hilang. Enak aja kamu ngomong ya. 15 juta itu gak sedikit ya Mimin ya. Kamu lunasin dulu utang kamu, baru kamu out dari sini. Ma, terkunci Ma. Macam mana pula ini? Halo? Aku di luar. Ya udah, Mimin rela deh kerja di sini gak digaji. Memang itu rencana saya. Nah, Tuan Mama, gaji Mimin itu kan 2.500.000. Berarti Mimin 6 bulan lagi kerja di sini. Ah, kan kelamaan kalau 6 bulan lagi Mimin di sini. Ya, kelamaan sih sebenarnya. Saya juga udah enek sama kamu, males. Nah, daripada Tuan Mama enek ngeliat Mimin di sini, mendingan dipercepat. Gimana? Gaji Mimin sebulannya naikin aja, jadi 5 juta per bulan. Nah, kalau gaji Mimin 5 juta, berarti Mimin hanya 3 bulan di sini kerja. Iya kan? Iya. Cerdas kamu ya. Mimin gitu. Iya. Deal? Deal. 5 juta. 5 juta. 3 bulan. Out. Mimin mau ditambah lagi? Bain apa? Itu, kamu lihat gak? Ada orang tadi lewat sana. Emosi dibuatnya. Hei! Tolong! Hei! Cinta! Ame! Lu lihat aki-aki resek lewat sini gak? Apalagi kakek-kakek? Orang pun gak bisa masuk ini ke dalam. Kakek-kakek. Wah. Masuk tinggal masuk. Kemana tuh kunci pintu ini masuk? Iya tinggal dibuka tuh kuncinya. Iya aku tahu. Masalahnya itu kunci dari dalam. Oh. Tahu aduh. Ya udah. Sini. Mana ini kayak gini? Aku bantu. Kemana caranya? Ini kan pagar tinggi. Aha. Nanti saya gendong. Lu tinggal loncat. Berarti aku digendong sama Pak Anton. Iya. Ide yang cerdas. Ayo. Ya. Ngajok sih, gue juga kelamaan. Nit, maafin gue ya. Iya, gak apa-apa, santai aja kali. Jadi yuk. Yuk. Waduh. Kos-kosan Mama Mia. Bentar dulu, tadi kan Pak Anton bilang aku yang mau digendong. Kenapa dia jadi yang lompat ke dalam? Nggak ada lagi. Pantan! Aduh, nggak ada deh suaranya, Pak. Yang terjatuhnya kawan itu. Pantan! Aduh. Pantan! Waduh. Segar gini. Kalau begitu, mulai sekarang harus dijadwalkan inspeksi rutin setiap pagi. Aduh. Yang terus tunjuk ngapain di sini? Waduh. Kok nggak ada orang ya? Ada yang punya apa enggak ya?
bawa dia bawa kayak bawa tongkat panjang banget, tongkat samurai. Min, jangan-jangan apaan sih Min? Rampok. Mama, tahu nggak sih tuan mama? Rampok itu siang-siang sekarang mama. What? Yeah. No way. Tuan mama tahu apa? Pak RW, kan rumahnya di depan kita, klaster kan? Itu kemarin abis dirampok. Semua keluarganya diikat. Terus yang paling parahnya lagi. Apa? Pak RW mau diperkosa. Wah. Matilah aku. Aku terkunci nih. Aduh. Pak RW mau diperkosa. Iya. What? Pak RW kita kan orangnya semok. Montok, imut, manis kayak Mimin. Jadi si pencuri itu dan rampok itu tergoda dan terpesona dengan auranya. Ya, mungkin itu. Jangan. Kenapa sih? Aku takut diperkosa, Mi. Ih, tuan mama kan bukan Pak RW. Tapi kan aku montok. Kacau kali aku. Ini kalau satu pun gak ada yang keluar ini apa gak tidur di luar aku malam ini. Aduh. Aduh. Kok ada kakek-kakek itu? Siapa itu? Aduh. Merinding aku. Mana nih kaki-kaki? Aduh, ada dang. Aduh. Girls, ayo semuanya, kalian pada naik, ayo cepetan. Aduh, besti-besti aku, icus deh, buruan naik. Ini penting, genting, ayo cepet. Apa sih? Ha-ho. Waduh, jalan buntu nih, pakai dikunci segala. Siapa lagi nih yang kunci? Kok kayak kena ya sama pohon itu? Waktu itu kan. Kata Mbah Dukun, simpen sajennya di bawah, terus baca mantra. Semoga dengan bantuan penghuni pohon ini, rumah gua yang kecil itu menjadi istana. Waduh, jangan-jangan doa gue terkabul nih. Berarti ini istana gue dong. Terkabul, aku terkabul punya istana. Doaku enggak sia-sia. Ini apa sih? Apa lagi sih ini? Ada orang. Tolong! Mama Mia Rambe. Rambe? Iya, Mama Mia Rambe. Ayo kita tolongin. Ngapain coba si Rambe? Apa itu, Mam? Cepat. Syukurlah ada yang bukain.
Aduh. Hei. Dih. Si Rambe. Gagal ya badannya. Pantesan gak ada orang. Aduh. Kirain siapa? Taunya yang punya rumah. Kok muka gua kisut ya? Gak apa-apa kisut. Yang penting rumahnya bagus. Ada ngapain lu di rumah gua? Kaki nurus tunyung. Berisik lu. Itu siapa?